Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Daya di sini di channel Hidayatul Fikri, channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Keluar untuk jenguk keadaan kota Palembang. Kalian ngajak keluar anak-anak. Nah, halo adek, halo bunda, kakak, abang mana abang? Oke, kita akan jalan-jalan jenguk keadaan kota Palembang, Cak Mano, untuk kita laporkan dengan foto. Oke. Dalam video ini, Mang Dayat menampil ke kondisi jalanan di kota Palembang Minggu sore 12 April 2020 dengan rute Demang Lebar Daun, Basuki Rahmat, R. Sukamto, MP Mangkunegara, Prumnas, dan terakhir di kawasan Celentang. Perjalanan Mang Dayat mulai dari Bukit Siguntang, di mana dari pengamatan Mang Dayat, arah dari Bukit Siguntang, simpang bukit sampai ke simpang Parameswara terjingok padat. Tapi setelah melewati simpang 4 Parameswara, jalanan terjingok sepi. Dari pemikiran Mang Dayat, untuk daerah yang jalan protokol seperti Demang Lebar Daun memang kejingoan sepi. Mungkin ada beberapa faktor penyebab. Di antaranya, di mana budak sekolah lagi libur, kemudian wong pegawai juga lagi libur, ditambah lagi dengan adanya himbauan social distancing ini untuk mendep bae di rumah. Memang terjingo bahwa wong Palembang ini sebagian besar mengikuti himbauan ini. Hal itu terjingo dari sepinya mal-mal yang ada di Palembang ini. Tapi untuk daerah-daerah pinggiran relatif lebih ramai. Dari pemikiran Mang Dayat, ngapo di daerah pinggiran itu ramai? Karena untuk memenuhi kebutuhan mereka, mereka berbelanja ataupun nyari di dekat-dekat rumah mereka itulah. Yang biasanya mereka ke mall, ini tidak ke mall. Yang biasanya mereka silaturahmi ke rumah kawan, ke rumah dulu, ke mewak bibinya, ini mereka mendep di rumah. Itulah sebabnya ngapo di daerah pinggiran itu lebih ramai dan di daerah perkotaan, terutama jalan-jalan protokol, relatif lebih sepi. Perjalanan terus kita lanjut ke dulu-dulu. Silakan jingok bae, Cak Mano keadaan kota Palembang. Kalau ada komentar atau apa pendapat dari dulu-dulu, silakan isi di kolom komentar. Digoreng pake,
akhir-akhir kata, Mang Dayat tetap pesan, mendep-mendeplah di rumah. Tidak usah metu, mendak penting-pentingian. Men memang kamu harus metu, jangan lupa bermasker. Kita saling jago sesama kita, biar wabah COVID-19 ini cepat berakhir. Demikian dari Mang Dayat. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi ataupun dari video, Mang Dayat minta maaf. Sama Allah Mang Dayat minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.